Sobat Mombi, Mombi dan Loli sedang asyik makan buah. Makan buah di pagi hari itu hal yang baik dan menyehatkan. Bisakah kamu menyebutkan buah apa yang dimakan Mombi dan Loli? Benar, mereka makan buah stroberi. Stroberi adalah salah satu buah yang bergizi karena mengandung banyak vitamin. Sahabat Mombi, yuk kita berkreasi dengan plastisin dan membuat stroberi seperti ini. Ikuti caranya ya. Sebelum mulai berkreasi, kita siapkan dulu plastisin warna merah, hijau, dan hitam. Pertama, ambil plastisin warna merah dan buatlah menjadi bola. Bagian atasnya dipipihkan, sedangkan bagian bawahnya dibuat agak lancip. Lalu, ambil plastisin warna hijau dan buatlah menjadi bola yang lebih kecil. Tekan-tekan bagian tengahnya sehingga berbentuk seperti mangkuk yang lebar. Ambil lagi plastisin warna hijau, lalu pilinlah menjadi kecil memanjang. Setelah itu, ambil plastisin warna hitam dan bentuklah seperti biji kecil-kecil. Sekarang, ambil plastisin warna merah dan hijau yang lebar. Tempelkan plastisin hijau lebar ke atas plastisin merah. Sedangkan, plastisin hijau kecil diletakkan di atas plastisin hijau lebar dan bengkokkan ujungnya. Terakhir, tempelkan biji-biji hitam pada plastisin merah. Wah, kalau sudah jadi seperti ini, stroberinya terlihat segar dan lezat ya. Tapi jangan dimakan ya, karena ini hanya mainan. Sampai bertemu di video kreasi plastisin selanjutnya ya, sahabat Mombi. Dadah! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.